Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai. Amin. Oke, langsung ke dalam pembahasannya. Di kesempatan kali ini, sekarang kita akan membahas bagaimana cara melakukan pembayaran cicilan dari tagihan Kredivo melalui aplikasi dari Livin by Mandiri. Ya, buat teman-teman di sini, buat kalian yang mungkin masih bingung untuk melakukan cara melakukan pembayarannya seperti ini ya, kita akan coba kembali. Oke, kita masuk langsung ke akun Kredivo-nya. Ya, jadi untuk melakukan pembayarannya mudah sekali. Sampai di halaman ini bisa kalian perhatikan terlebih dahulu. Di halaman ini limit saya masih tersedia sedikit ya, karena di sini saya sudah menggunakan banyak sekali untuk melakukan pembelian dari belanja Shopee dan transaksi lainnya seperti membeli pulsa. Jadi buat teman-teman, untuk video itu sudah saya sediakan juga dan sudah saya upload. Silahkan kalian tinggal dicek saja buat kalian yang mungkin belum mengetahui untuk cara melakukan belanja dari Shopee menggunakan Kredivo. Ya, sampai di sini untuk cara melakukan pembayarannya, silahkan kalian tinggal pilih ke menu transaksi di bagian sini ya. Ke menu transaksi, diklik sekali. Ya, di sini ada banyak sekali riwayat peminjaman ataupun tagihan yang saya miliki dari pinjaman tunai juga dari Kredivo dan pulsa. Kemudian belanja di Shopee juga ada ya. Ya, di sini sama untuk cara melakukan pembayarannya dan seperti ini. Kita akan melakukan terlebih dahulu untuk pembayaran di Jatuh Tempo sekarang ya. Kita akan pembayaran di Kredivo ya, pinjaman tunai ini. Ya, bisa kalian perhatikan. Oke, sampai di sini silahkan kalian tinggal klik saja ke bagian menu pinjaman yang ingin kalian bayarkan. Saya akan klik di pinjaman tunai Kredivo, klik sekali. Kemudian di sini tertera ya, ada dua cicilan yang belum saya bayarkan di sini ya, tinggal dua, menyisakan dua pembayaran kembali. Sampai di sini silahkan kalian tinggal pilih ke menu bayar di atas. Oke, klik ke menu bayar. Nah, di sini kalian tinggal ubah terlebih dahulu metode pembayarannya di atas, ganti menggunakan Livin by Mandiri ya. Kita klik ganti. Ya, kita gunakan Mandiri di bagian sini ya, diklik Mandiri. Selanjutnya kita melihat di bawah ya, ada beberapa pinjaman yang perlu kalian checklist terlebih dahulu. Ya, kita akan hilangkan. Di sini terchecklist semua dan total pembayarannya ada Rp1.205.340. Dan di sini kita akan nonaktifkan ataupun checklist di bagian sini ya. Kita tidak akan membayar terlebih dahulu, kita akan bayar salah satu saja ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita hanya membayar Jatuh Tempo di hari ini total ada Rp672.010. Nah, di sini pembayaran di pinjaman tunai terlebih dahulu ya kita melakukannya. Selanjutnya kita sudah memilih juga metode pembayaran menggunakan Livin by Mandiri ya di atas. Kemudian pilih bayar di bawah, klik sekali. Oke, ya kita lihatkan kalau seperti ini, perubahan pembayaran Fast Mandiri, pembayaran transaksi diarahkan ke FastPay ataupun kode perusahaan 88308 ya, bisa kalian perhatikan di sini ya. Kemudian di sini pilih oke. Ya, di sini kalian tinggal salin saja kode virtual akun di atas ya. Kalian tinggal disalin kode virtual akunnya. Ya, di sini kita akan langsung melakukan pembayaran dan masuk ke akun dari Livin by Mandiri yang saya miliki. Oke, sampai di sini silahkan kalian tinggal masuk ke akun Livin by Mandirinya dan seperti biasa kita akan login ulang ya. Di sini kita dikeluarkan, login menggunakan username dan password seperti biasa. Kita akan login terlebih dahulu. Ya, sampai di sini kita melihat beberapa menu yang tersedia dan di sini langsung pilih ke menu bayar di atas, klik ke menu bayar. Kemudian di atas cari penyedia jasanya, diklik juga dan kita akan mencarinya, diklik sekali kembali di atas ya. Kemudian di sini kalian tinggal cari saja ya. Oke, di sini kalian cari kode FastPay-nya, tinggal diketikkan saja 88308. Oke, seperti ini. Jadi di sini sudah melakukan banyak sekali pembayaran dari Kredivo, banyak sekali di sini ada beberapa riwayat banyak ya. Jadi buat kalian belum pernah melakukan pembayarannya, tinggal di scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah kita akan kembali ya, lihat di bagian buat pembayaran baru ya, di bawah diklik sekali, klik pembayaran baru. Kemudian di atas nomor virtual akunnya kalian isikan saja di sini, nomor virtual akun yang sudah kalian saring di sini ya, yang sudah saya screenshot ataupun saya beri tanda sebelumnya. Kalian tinggal diketikkan saja 88308. Oke, di sini sudah tertulis nominal nomor virtual akunnya. Selanjutnya di sini kalian inputkan nominal pembayarannya yaitu Rp672.010 sesuai yang tertera dari pembayaran tagihan kalian ya. 672 kita akan ketikkan terlebih dahulu ya. Rp672.010.
Ya, jadi perlu diisi sampai digit akhir ya, seperti ini. Oh, ini kebanyakan. Oke, kita kebanyakan mengisi 672.000 Rp10. Ya, nominal sudah benar, pastikan nomor virtual akun sudah benar juga, 88308 920 8208 236888. Setelah benar dan seperti ini, langsung pilih checklist di pojok kanan di sini, kemudian pilih lanjutkan di bawah. Nah, kita akan lihat informasi pembayarannya. Oke, di sini tertera benar ya pembayaran yang saya miliki juga. Ya, kita lihat detail tagihannya juga banyak. Ya, sudah benar. Kemudian langsung pilih lanjut bayar di bawah. Kemudian masukkan PIN dari Mandiri yang kalian miliki. Oke, kita sudah memasukkan PIN dari Livin by Mandirinya dan di sini pembayaran berhasil. Kita akan cek langsung ke akun dari Kredivo-nya. Oke, kita akan cek di sini tadi saya melihat notifikasi ya pembayaran dari Kredivo. Ya, kurang lebih seperti ini setelah kita melakukan pembayaran, teman-teman ya. Nah, informasinya seperti ini. Jadi, terima kasih telah membayar. Pembayaran kamu jumlah Rp72.010 sudah kami terima dan akan diproses dalam waktu 3 jam ke depan. Ya, di sini sudah terlihat ya pembayarannya sudah masuk juga. Ya, notifikasi seperti ini. Jadi kalian tinggal kembali saja, tekan kembali ya di ponsel. Ya, tekan kembali. Kemudian ya sudah hilang ya. Oke, tagihan sudah hilang dan tertera di bawah dengan jatuh tempo yang berbeda, ini di tanggal 23 Agustus 2023, artinya sudah masuk di bulan depannya. Jadi itu pembayaran bulan sekarang sudah terbayarkan. Jadi kalian tinggal tunggu saja hingga bulan depan dari jatuh tempo yang kalian miliki sesuai dari tagihan Kredivo yang kalian miliki. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.